السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Kawan-kawan sayang tak ibu ayah? Mesti sayangkan. Mak, umi, ibu, mama, engku, papa, apapun panggilannya adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Menghormati ibu bapa akan membawa kita ke syurga. Kawan-kawan, ibu ialah orang yang mengandungkan kita 9 bulan dalam kandungan serta melahirkan kita. Ayah pula ialah orang yang bertanggungjawab mencari rezeki untuk menyandang kita sekeluarga. Ibu ayahlah yang membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Walau setinggi mana pukul-pukul kita, kita tak bersombong dengan ibu ayah. Surah Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Maksudnya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Berdasarkan ayat tadi, kita wajib berbuat baik kepada ibu bapa kita. Berdosa kalau kita durhaka kepada ibu ayah. Betul tak kawan-kawan? Macam mana caranya kita beradab dengan ibu dan ayah? Kawan-kawan, kita wajib taat kepada kedua ibu bapa kita. Bagaimana yang dikatakan taat kalau ibu kata, Abang, tolong ibu. Walaupun tengah main game ni, kita wajib berhenti dan tolong ibu. Inilah yang dikatakan anak yang baik idaman semua ibu ayah. Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau mengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang bersopan santun. Sebagai anak, kita haruslah mempamerkan akhlak yang baik di hadapan mereka. Gunakanlah bahasa yang sopan dan lemah lembut. Elakkan daripada menggunakan nada yang tinggi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, amal perbuatan yang amat disukai Allah ialah solat yang tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad perjalanan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Islam mewajibkan anak menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya, bukan sahaja ketika mereka masih hidup, malah selepas mereka meninggal dunia. Wahai Tuhanku, rahmati daku, rahmati ibu ayahku. Wahai Tuhanku, rahmati daku, rahmati ibu dan ayahku. Selamatkan mereka dari azab neraka dan bencana dunia. Hubungkan mereka dengan talimu. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kawan-kawan, kita sama-sama membalas jasa kedua ibu bapa kita dengan belajar bersungguh-sungguh. Mari berdoa bersama saya. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kawan-kawan, Allah menjanjikan syurga kepada mereka yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Menyayangi ibu bapa banyak ganjaran, beroleh pahala besar fadilatnya. Berbuat baik, dihaka jangan. Selamat di dunia, di akhirat sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.